Majlis Perbandaran Kelang MPK menerima sebanyak RM58,000 bayaran tunggakan sewa dan penyelenggaraan bagi 23 penghuni unit pangsapuri kos rendah Jalan Batu Nilam 15 Bandar Bukit Tinggi, Kelang yang didiami golongan asnaf. Bayaran tunggakan sewa itu diterima daripada Lembaga Zakat Selangor LZS bagi membantu golongan asnaf yang tinggal di pangsapuri milik MPK tersebut. Yang di-Pertua MPK Dato' Muhammad Yassid Bidin berkata, pihak LZS bersetuju membantu golongan asnaf berkenaan yang rata-rata telah tinggal lebih 5 tahun di pangsapuri itu secara percuma disebabkan tidak mampu membayar wang sewaan dan penyelenggaraan. Keadaan ini menyebabkan kadar tunggakan hutang yang tinggi terpaksa ditanggung oleh MPK. Jelas beliau, atas dasar keprihatinan, pihak LZS telah memutuskan untuk membantu golongan asnaf terbabit menyelesaikan tunggakan itu. Jadi selama ini mereka duduk di sana percuma saja lah. Dia punya maklumlah, belanja pengurusan pun dia nak bayar. Jadi keadaan ini telah menimbulkan tunggakan dan hutang yang tinggi lah yang terpaksa ditanggung oleh Bandar Kuala Kelang. Jadi atas dasar keprihatinan Lembaga Zakat Selangor, jadi maka hari ini mereka telah memutuskan untuk membantu semua asnaf-asnaf ini dengan membantu mereka membayarkan semua jenis tunggakan yang ada, termasuklah tunggakan pengurusan, belanja pengurusan bangunan tersebut. Yang ini adalah yuran yang biasa dibayar oleh semua penduduk-penduduk berserata. Selain itu, Dato' Muhammad Yassid menyifatkan keprihatinan Lembaga Zakat Selangor itu satu tindakan yang wajar dicontohi oleh pelbagai pihak. Sementara itu, asnaf yang menerima bantuan tersebut melahirkan rasa syukur kerana ada pihak yang sudi membantu mereka. Rasa amat-amat bersyukur dan berterima kasih kepada Pusat Lembaga Zakat Selangor kerana menolong penduduk yang ada tunggakan rumah di situlah. Jadi bagi pihak saya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak Zakat Selangor. Wang zakat itu diserahkan oleh Ketua Operasi Agihan Zakat Kelang, Muhammad Syara Ritin, kepada penyewa berkenaan dan juga kepada Yang di-Pertua MPK Dato' Muhammad Yassid Bidin sebagai bayaran tunggakan sewaan dan penyelenggaraan.